Sejumlah hing tihang microcell atau MCP anu dierong ilegal disegel sawatara aktivis paniten cara gawe pamarentahan di Jalan RE Martadinata, Kota Bandung poe Senin berang. Rianti nyegel eta masage laporan ngeunaan eta hal ka Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Alatan eta proyek dierong dirojong ku oknum birokrasi. Masa aktivis paniten cara gawe pamarentahan nyegel sababaraha tihang makro tur mikro sel atau MCP di sepanjang jalan RE Martadinata Kota Bandung poe Senin berang. Eta lampah nyegel teh dilakonan lantaran taya tindakan anu serius ti pamarentah keur nartibkeun tihang MCP anu saban poena pating pucungheul di sawatara lelewak di Kota Bandung. Lianti tihang eta masage nyegel sababaraha box MCP jaringan optik anu masih sarangkean. Eta masage laporan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat alatan eta proyek MCP di erong dirojongku oknum birokrat. Sudah lama gitu ya, mungkin bertahunan. Yang jelas itu akan menghilangkan PAD Kota Bandung. Dan saya rasa di sini banyak oknum yang melakukan tindakan tidak benar. Seolah-olah mendukung pengusaha untuk bisa membangun titik-titik telekomunikasi. Pihakna miharep eta lampah nyegel proyek MCP teh mampu ngarojong pamarentah ngaliwatan dinas anu kabaud kana eta pasualan sagancangna nartibkeun eta pasualan. Beuki reana ketak masang tihang MCP ilegal ngabalukarkeun bocorna pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bandung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.